Kasih. Hadir, Miss. Oke, Lucy. Ada, Miss. Maxwell. Ada, Miss. Oke, Miki. Hadir, Miss. Oke, Quincy. Hadir, Miss. Oke. Stanley. Hadir, Miss. Oke, champion kemarin kemana, champion? Kemarin Senin kemana, champion? Kok gak ikut Zoom? Ngelopi dia tadi, kemarin. Loh, champion, kemarin kemana? Kok gak ikut Zoom? Champion katanya, di lobby, Miss. Oh, di lobby? Dari ingat. Oh, oke, oke. Kemarin aku mau join lagi kalau aku ketemu champion dari Quincy di lobby. Oh, gak dimasuk-masukin? Gak dimasukin ke breakout room? Travis? Loh, Quincy mana? Itu. Travis. Itu. Travis ini kemana, Travis? Oke, Fiona. Ada, Miss. Oke, Xavier. Xavier. Gantinya Jeremy. Gantinya Jeremy. Xavier ini kemana ya, Travis sama Xavier? Ada, Miss. Dia masih kemana. Oke. Yoel. Ada, Miss. Oke. Jeremy. Jeremy mana itu, Miss? Adanya teman-temannya Jeremy. Oh iya, adanya teman-temannya Jeremy. Itu apa itu? Temannya Jeremy. Boneka. 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 Namanya siapa namanya teman-temannya Jeremy? Itu Jeremy itu namanya selama boneka. Ini namanya. Ini namanya, Miss. Ini namanya. Ini kaos kaki manggis. Ini namanya kaos kaki manggis. Itu teman-temannya Jeremy. Ini selamat siapa? Itu yang dari ini temannya Emmy dari 2013, Miss. Oh. Itu umurnya lahir. Dari Emmy waktu lahir ya? Iya, dari Emmy lahir. Oke, okay. Itu yang ibu atau yang temanku dari 2013 boneka raksasa. Oke, next kita lanjut. Kemarin kan sampai sini ya. Get me mute. Jeremy monkey. Monkey. Jeremy monkey. Jeremy not a human. Siapa tadi yang bilang Jeremy monkey? Jer, kamu apa Jer? Miss Dita. Iya. Itu yang activity book atau yang ini textbook. Oke. Okay. Jeremy sama boneka monkey-nya. Oke, diambil textbook-nya. Ayo Jeremy diambil textbook sama Jeremy sama boneka monkey. Halaman berapa? Ini halaman page 52. Maxwell sinyalnya kayaknya jelek deh, Maxwell putus-putus. Oke, wait, kemudian. Oke, sudah disiapkan semuanya textbook. Sudah. Oke. Nah, please open page 52, unit 4. Halaman 52, unit 4. Safety rules in case of fire. Oke, okay. Fire can be dangerous. It can harm us. The smoke from a fire can also harm us. When there is a fire in our home, stay calm. Do not hide under the bed or table. Quickly find a way to get out of the house. If there is a lot of smoke, get down on our knees and crawl under the smoke. Nah, jadi api itu sangat berbahaya. Itu bisa merugikan kita ya. Kalau misalnya rumah kita terbakar,
ada kebakaran, itu kita nggak boleh panik, harus tetap tenang. Nah, caranya kalau misalnya ada kebakaran, kita nggak boleh bersembunyi di bawah kasur atau meja, tapi harus cepat-cepat keluar dari rumah. Pernahnya gempa, mesti nggak pernah. Kalau panik sedunia nggak pernah ada kebakaran, tapi pernah gempa. Iya, kalau gempa baru, misalnya nggak ada tanah lapang, boleh bersembunyi di dalam bawah kolong kasur. Tapi kalau kebakaran nggak boleh, harus cepat-cepat keluar. Oh iya, ambil buku dan tasnya. Ayo, 1, 2, 3. Ayo coba masuk. Langsung lari naik di tangga itu, ambil tasnya sama bukunya itu. Iya, jadi harus keluar ya kalau ada kebakaran. Nah, terus use the staircase when getting out, do not use the lift. Nah, kalau misalnya lagi kebakaran, kita nggak boleh pakai lift. Harus apa? Harus menggunakan gempa tangga. Juga nggak boleh pakai lift. Iya, harus pakai tangga. Iya, soalnya takutnya nanti kalau misalnya kita pakai lift, terus tiba-tiba listriknya mati, liftnya nggak berjalan, kita terjebak di dalam lift. Jadi harus menggunakan tangga. Ya, di sekolah kan nggak ada lift. Iya, kalau di sekolah ini kan mis contohin kalau ada lift. Kalau ada lift berarti kalau misalnya contohnya di mall gitu ya. Kalau ada ular gimana? Kalau ada ular gimana? Satu-satu ini Miss bingung ini yang ngomong siapa. Kalau ada ular gimana? Kalau ada ular? Apa hubungannya ada ular? Manik lah. Ada ular kobra. Kalau ada ular ya jangan didekati. Pergi jauh. Kalau ada ular. Nah, kalau ularnya ngejar, kemana ya? Ular tuh gak mungkin ngejar kalau kita tidak membantu. Kalau ular, kalau lu manjat jendela gak, Miss? Kalau ada ular itu nggak mungkin ngejar kita kalau kita nggak mengganggu. Ular kok baik kecil aku. Kenapa? Naik ke atas jendela Maxwell. Kalau naik ke atas jendela. Kobra. Oke, Miss lanjut ya. Oh, loncat. Oh, coba Maxwell, coba dibaca. Sakit. Can you read this text? Dibaca. Maxwell, iya dibaca Maxwell. If we are in a room, it's too hot outside. The room, close the door, go to the window, and shout for help. Stay by the window when we know that help is on the way. If a lot of smoke getting into our room, use such as a wet towel to block around the door. Oke, nah jadi apa namanya kalau misalnya nih lagi kebakaran, kemudian kita nggak bisa keluar dari Miss internetnya jelek. Internetnya siapa? Maxwell. Iya Maxwell. Internetnya Maxwell jelek dari kemarin ya, suaranya patah-patah. Tadi suaranya Maxwell patah-patah. Ini internetnya suka jelek terus loh, Miss. Masih Internetnya unstable. Oke, Miss lanjut ya. Kalau konslet terus ada banyak asapnya, kalau pasnya kita sama bukunya kita ketinggalan di dalam, di satu tuh itu masuk-masuk semua gitu, ambil-ambil gitu, kita sampai kayak gini, boleh nggak?
Nah, kalau misalnya sudah kebakaran, ya sudah biarin aja, enggak usah masuk nggak lagi. Sekolah itu konslet. Bukunya beli aja. Konslet, iya, enggak apa-apa. Bukunya tinggal aja. Kalau misalnya waktunya tinggal, cukup, nanti kita beli lagi. Ada uang tabungan. Tunggu, kalau uangnya cukup, kalau waktunya cukup untuk menyelamatkan buku sama tas-tasnya boleh. Tapi kalau misalnya dirasa ini udah parah, cepet-cepet larikan diri, cepet-cepet ngamanin diri, nggak boleh, nggak usah itu apa namanya bawa-bawa. Tapi di dalam situ tebal atas asap. Iya, banyak asapnya. Bela gimana? Nah, semuanya tinggal api, tinggal kita di depan jendela. Ya. Sekolah itu malah kebakar. Kakek, tangga satunya itu loh yang di ujung malah itu. Ya. Tangga sekolah itu malah kebakar. Lewat situ semua malah kebakar. Panik semua itu pas itu. Udah panik. Oh iya. Iya. Pertama kali kan. Mbakku nyariin ke atas. Ternyata kelasnya kosong, tinggal tas. Akhirnya buku baca Jawaku diambil sama Kristin. Bukunya pada banyak yang ketinggalan di kelas ya? Oh iya. Enggak, ini semua. Ini semua buku sampai ini ketinggalan. Iya, ya, itu pensil ketukar semua. Gara-gara ngambilan cepet-cepetan. Itu ada satu pensil ketukar, Miss. Okay. Sama temanku. Bukuku sampai diambil sama Grace. Open kita boleh belajar. Oke, lanjut ya. Nah, kalau misalnya di dalam ruangan itu udah, misalnya kita terjebak di dalam ruangan terus nggak bisa keluar, nah kita harus stay close, stay outside ini. Bentar. Kita harus ini deket sama ini apa namanya kaca. Stay by the window when we know that that helps in apa ini? That helps in on the way. Nah, jadi kalau misalnya terjebak dalam ruangan, kita harus berada di dekat apa? Dekat jendela, biar ada apa? Ada udara masuk, biar bisa nafas. Kan kalau kebakaran tuh banyak asap ya. Nah, jadi kita ada di dekat apa? Di situ, jendela. Terangnya aneh banget, Miss. Kok teriak-teriak? Kalau nggak keluar itu, aja. Itu teriak, soalnya dia minta pertolongan. Ya, iya, gunanya dia loncat. Nah, kamu itu di lantai dua, kamu suruh loncat. Jadi dia capek. Pak suruh loncat. Kamu kan di lantai dua, kamu loncat. Itu jadi apa, Maxwell? Tadi tadi internetku mati, Miss. Oke. Miss, kalau di lantai dua, kamu buka jendela, suruh loncat. Sudah, lanjut ya. Lantai dua loh, jatuh sakit itu. Kayak jadi kabur. Kalau yang ngomong terus. Sudah ya, Miss mute dulu. Oke, lanjut. Nah, if a lot of smoke is getting into the room, use something such as wet towel to block it around the door. Nah, kalau misalnya asapnya makin banyak, kemudian apinya juga makin besar, kita ambil ini apa namanya benda yang bisa dibasahin. Contohnya handuk. Nah, handuknya dibasahin, kemudian di ini apa namanya taruh di bagian yang terbakar biar mati. Ini kalau misalnya udah kepepet kita nggak bisa keluar dari ruangan. Kemudian call the fire brigade when we are out of danger. Do not go back to the house while it is still on fire. Nah, kita harus apa menghubungi apa namanya pemadam kebakaran. Kemudian kita juga nggak boleh kembali ke rumah kalau misalnya ada kebakaran. Soalnya bahaya. Oke, and then kan aku rumahnya cuma lantai satu kok, jadi iya. Lantai dua, jadi nggak perlu naik turun naik. Iya, nggak perlu naik turun. Oke, okay, let's do the self check. Open your book, page 53. Oke, okay, number one, Miki, can you answer the number one? Tidak titik input help us to grow and develop. Oke. Okay. Apa yang membantu Miki biar bisa apa namanya tumbuh? Food? Iya ini. Blablabla input apa? Di dalam makanan ada apa Miki? Yang membantu Miki bisa tumbuh dan berkembang, grow and develop?
Di dalam makanan ada apa? Ayo. Makanan nutrisi. Dalam makanan. Iya, nutrisi, nutrients. Nah, di dalam makan ada nutrients, ada karbohidrat, protein, fat. Number two. Jose, number two. Number two, Jose. Our body needs to be. To be, blah, blah, blah. So? Dibaca dulu ini. So? Our body needs to be healthy. Okay, so? So that it can grow and develop well. Nah. Number three. Christian. Number three. Our body needs enough. Blah, blah, blah. To function. To function properly so that it can grow and develop well. Nah, tubuh kita membutuhkan apa biar bisa bekerjanya itu apa namanya sempurna, bagus. Kemudian biar tumbuhnya kita itu apa namanya biar bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu butuh apa tubuh kita? Our body needs enough protein. Protein? No. Apa? Food. Kalau misalnya tubuh kita kerja terus. Nutrien. Mineral. Vitamin. Energy. Coba, coba dengerin dulu. Kalau misalnya tubuh kita kerja terus, itu kira-kira bisa enggak? Rest, maybe? Rest. Oke, okay, rest. Nah, jadi tubuh kita butuh istirahat. Miss, I want to go to the toilet, please. Okay, Gracelyn. Sudah ditulis? Sudah? Miss, lanjut ya. Miss, scroll ke bawah ya. Quincy, di-mute dulu ya, Quincy. Udah, Miss, sudah di-mute. Okay, number four. Siapa ya yang mau jawab? Jeremy, number four. Okay, we need blah 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 and blah 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 environment for our body to grow and develop well. Okay, what is blah blah blah? We need blah 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 and blah blah blah. Apa, ayo? We need a clean. Okay, clean. Clean and pleasant. Ini save dulu ya. And safe and pleasant in okay. Wow. Environment for our body to grow and develop well. Okay. Number five. Champion, number five. Hey, champion, number five. Read the question first.
Champion. Di unmute dulu. Nah. We should eat three meals a day and each meal shall be made up of blah 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 blah. What's the answer? What is the answer? Miss mau minum. Okay. Apa jawabannya? We should eat three meals a day and each meal should be made up of a... Nah, kita harus makan 3 kali dalam sehari. Nah, setiap makanan kita itu harus terbuat dari... Jose tahu. Apa Jose? Balanced diet. Okay, balanced diet itu artinya apa Jose? Balanced diet. Apa? Bisa jawab terus artinya apa balanced diet itu artinya? Apa Jose balance diet itu? Ayo, yang lainnya balance diet itu apa balance diet? What's the meaning of balance diet in bahasa? Makan makanan yang seimbang. Pola makan seimbang. Nah, pola makan seimbang itu berarti makanannya harus ada karbohidrat, harus ada protein, harus ada fat, mineral, vitamin. Nah, semua kandungan nutrisi ada di makanan. Itu ya. Okay, number six. Fiona, number six. To take care of our blah 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 so that we can eat properly. Okay, we should take care apa? Apa yang harus kita jaga biar kita makannya itu enak, biar bisa makan dengan baik, itu apa? Kita makan menggunakan apa? Menggunakan we eat use our mouth. Nah, jadi apa yang harus dijaga itu? Kalau mulut itu kemarin berhubungan sama apa? Kemarin mulut hubungannya sama? Who know? The answer is? Kalau mulut hubungannya sama kesehatan apa? Okay, Miss kasih tahu ya jawabannya. The answer in page 48. Coba dibuka halaman 48, di situ ada jawabannya. The digestive system, Miss. No, not a digestive system. Oral health. Nah, jadi kesehatan mulut. Oral health. Okay. Number 7. Miki, where are you? Why your camera off? Miki Joy. Miss bisa ngomong, why your camera off? Why your camera is... Yes? Okay. Miki dari mana, Miki? Oh, internet. Nah, connecting. Maxwell. Internetmu itu loh. Putus. Aku lagi bikin. Connecting. Miss mute aja ya, Maxwell. Okay. Number 7. Kasih. Number 7. Number 7. Number 7. Regular blah 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 helps our body to function better and helps to make our bones stronger. Nah, jadi apa ini yang bisa membuat our body to function better and helps to make our bones stronger? Apa yang itu yang bisa membantu kita biar tubuh kita itu bisa berfungsi dengan baik, kemudian tulang kita itu jadi lebih kuat, itu apa? Emi, apa Emi?
Vitamin. Vitamin. No, not a vitamin. Exercise. What? Regular exercise. Protein. Okay, regular exercise. Juicy, juicy lagi. Miss, itu kok dibilang miss kalendernya gerak-gerak ya? Kena angin. Gerak-gerak kena angin. Tapi kok miss rambutnya gerak sama sekali? Gerak-gerak soalnya tuh benda invisible. Maksudnya orang invisible. Soalnya kan miss ini ada laptop kan? Nah, jadi anginnya kena laptop, kena miss. Nah, sedangkan ini kan di atas. Gitu. Miss nomor 8 jawabannya germs. Miss. Kenapa di germs? 8 germs. Boleh, dibuka, saya baca dulu. Dibuka tau miss jendelanya. Apa? Iya, jendelanya dibuka. Ya, miss kan udah pake mana kalau dibuka jendelanya. Soalnya kan di ruangan sendirian, miss. Gak ada yang lain. Iya, miss di ya. Miss sendirian, gak ada yang lain ya. Miss di ruangan sendiri. Miss di library ya. No, ini di apa namanya di teacher room yang di dekatnya tangga itu loh. Teacher room. Dulu nah, Jose aja lo pakai masker palsu. Dekat tangga. Ini iya, jadi deket teacher room dong, Miss. Iya, jadi teacher room. Dulu ini apa? Library? Ya, dulunya library. Nah, aku sudah iya. Sampai nomor 12, Miss. Sekarang berubah jadi teacher room. Miss, aku sudah sampai nomor 12, Miss. Oh, cepet banget, Jose. Ini dulu library, Miss. Kita biasanya kalau lagi kosong. Aku ingat dulu, kita kelas 1 Miss Ida ikut main perang-perangan. Yeah. Oke, lanjut ya, nomor 8. Tiba-tiba belnya bunyi. Yoel, nomor 8. Putting our hands properly helps to keep them away. Oke, to keep germs away. Germs. Number 9. Jessica. Number 9. Okay. Nomor 9. Mm-hmm. Our body in a fast by getting a good sleep every night. Okay. Nomor 13 nih. Oke, next number 10. Lucy, number 10 Lucy. Nomor 10 Lucy. La la la. Oh. Has kept a balance that is active, does not fall easily, and can concentrate when studying. Okay. Nah, ini ciri-ciri apa ini? Ciri-ciri anak yang apa? Yang sehat atau yang nggak sehat? Kalau kayak gini. Always has a balanced diet, is active, healthy. A healthy child. Now, dua bila, healthy, selesai lagi. Meow, 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 meow. Daniel, number 11. Boom. Hey, Miss. And blah 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 jokes away if you miss. Aha, ayo. Daniel. Okay, miss. And blah blah blah. Dibaca dulu aja soalnya. Blah 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 jokes away it too much or too little is inactive, was sick easily,
and cannot concentrate with studying. Oh, itu contohnya, itu ciri-ciri apa? Anak yang apa? Yang sehat atau nggak sehat? Unhealthy. Unhealthy. Oke. Sudah semuanya? Sudah, aku sudah nomor 13. Oke. Miss kebawahin ya ini. Ini tulisannya juga hilang. Kok ikut ke bawah? Iya, ini harus dihapus dulu. Bisa hapus, Miss ya? Pakai yang operasi yang dari Zoom-nya kan? Iya, Miss pakai yang dari Zoom. Sama kayak mamahku. Soalnya kalau misalnya pakai PDF itu kan Adobe Reader-nya harus install. Nah, laptopnya Miss nggak bisa pakai yang bajakan, nggak bisa install pakai yang krek-krekan. Jadinya ya pakai ini. Gitu. Oke, number 12. Siapa ya? Gracelyn. Jason sudah angkat tangan. We should take care of our body by staying away from sick. We should take care of our body by staying away from apa? Kita harus menjauhi apa, Gracelyn? Danger. 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 Okay. The answer is danger. Danger. Ya. Oke, Travis, number 13. Travis. Mr. Follow the rules at home and go at this of a little bit. The answer is set the rules. Oke. Sudah, yuk ditulis. Lanjut. Miss mau lanjutin ke? Oke, Miss lanjutkan ke activity. Ayo unit 5. Miss, tolong mute aku, Miss. Ayo unit 5. Miss, tolong mute aku. Mute, oke. Oke, kita lanjut mengerjakan activity. Gak ada. Kita apa stop record-nya? Iya, makanya kepencet mau share screen tapi ke stop record-nya. Ya, record-nya berarti masuk YouTube 2 dong. Iya, makanya Miss kok nge-stop tadi. Harusnya enggak usah di-stop. Pencet mau new share tapi kepencetnya stop record. Mungkin Miss klik mungkin. Miss, mungkin gini aja Miss. Selanjutnya video grade 3, tulisannya gitu. Apa video grade 3? Miss, kita udah selesaiin part 2. Part 1 sama part 2. Oke. Oh, oke, okay. Okay, let's do. Miss, kita udah selesaiin PR-nya, Miss. Sudah, oke. Okay. Kalian makan yang itu ya, kemarin makan-makan tiap 3 hari ya. Oke, enggak apa-apa. Disimpan ya. Sekarang kita lanjut. Let's do activity 4.1, keeping fit and healthy. Open your activity book. Activity, halaman 23. Bagus. Ayo, buka activity-nya. Let's do the activity 4.1. Maxwell, di mute ya Maxwell, biar gak berisik Maxwell. Ini kayak gini, bro. Page berapa Miss itu? 23. Ini halaman berapa? Halaman 23. Itu siapa yang Quincy? Kakak, adik? Adiknya Quincy. Iya, ini adikku ganggu terus. Grade berapa? Kelas berapa Quincy? Kelas 1. Kelas 1? Enggak ada kelas 1. Apa? Enggak sekolah. Loh, itu. Oke, Kak Quincy. Oke.
Let's do activity 4.1, keeping fit and healthy. Let's see. Okay, let's see. Look at each activity that should does below. Then complete the sentence to explain how each activity helps you to keep her body healthy. Okay, let's see. Chu is a variety of food for a blah, blah, blah. For apa ini? Chu makan berbagai macam makanan untuk apa? For a? Ada yang tahu jawabannya? For a balanced diet. Balanced diet. Oke, ditulis. Jawabannya balanced diet. This way, her body gets all the blah 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 it needs. Nah, dengan cara ini, tubuhnya akan mendapatkan apa? Vitamin. Vitamin. Nutrients. Nutrients. Kalau nutrients kan ada macam-macam. Nutrients it means. Okay. Sudah ditulis. Tunggu lagi nulis. Oke. Okay. Hayu, udah? Lanjut ya. Lanjut ya. Oke, terus ke bawah. The text also put down. Okay, B. Should drink plenty of apa ini? Should apa minum? Water. 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 Plenty of water. Okay, C. Should take care of her blah 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 tip. By keeping her mouth and teeth clean. Huh? Tip. Tip, tip. Apa dibaca lagi? Oral. Oral. Apa Jose udah ngerjain? Apa namanya? Jose pakai bukunya siapa? Kok udah ngerjain? Kok? Dari buku. Oral. Udah dari apa, Jos? Oral head. Oke. Okay. Buku baru loh. Kamu udah ngerjain duluan gak, Jess? Jossnya udah ngerjain duluan. Oke. Okay. This way, she is able to blah 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 properly. Nah, kalau misalnya oral apa namanya gigi sama mulutnya itu sehat, dia bisa apa? Makannya bisa makan dengan baik. Berarti eat properly. She can eat properly. Oke, okay, coba ditulis. Sudah, yes, Miss. Oke. Okay. Yeah. Bawahkan ya. Oke. Oke, G. Shoot, blah, 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 regularly. Nah, ini dia apa ini gambarnya lagi ngapain? Exercise. And then to exercise regularly. This way, her body blah 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 better and her blah 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 are stronger. Apanya her body apa ini yang better? Function better. Connecting jadinya tadi aku hilang. Apa? Make sure tadi connecting, Miss.
Oh iya. Internetnya tapi jelek. Oh akhirnya Maxwell keluar ya. Ini soalnya. Iya, jadi yang Maxwell keluar. Tadi aku hilang soalnya internetnya jelek terus. Iya, kalau internetnya jelek biasanya hilang keluar gitu. Okay. Her body function better and her blah 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 are stronger. Bone. Okay, tulangnya jadi kuat. Kalau rajin exercise. Udah? Tadi aku dengar ya Miss bilang smaller loh. Stronger? No, stronger. Aku dengar Miss bilang smaller tapi. Oh iya, smaller. Maksud Miss stronger. Kupingnya kok apa yang semalam okay. Ya? Miss kebawahin ya. Oke, okay, ternyata okay, saya belum selesai. Oke, let's get Miss clear all wrong. Oke, okay, so, E. Shoe, blah, 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 her, blah, 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 Miss Shoe. And she's her hair. Wash her hair. Wash her hair. Wash her hands. This way, blah 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 on her hands will not get into her body. Apa ini? Germs itu kuman. Kenapa? Megan beratnya susah, Miss. Saya bilang Miss putus-putus, padahal internetnya masih susah. Miss nggak putus-putus, Maxwell. Apa? Itu soalnya sinyalnya Maxwell jelek, jadinya putus-putus. Internetnya Maxwell unstable. Nggak bisa lihat setiap, nggak cuma bisa ngelihat di Zoom, cuma bisa ngelihat aku. Lainnya hitam loh, Miss. Oh ya, berarti itu internetmu. Kayaknya internetnya Maxwell deh. Teman-teman bisa lihat ini ya, share screen-nya Miss? Bisa. Bisa. Coba Maxwell keluar dulu, nanti Maxwell masuk lagi, coba. Semoga Maxwell langsung dimasukin sama Mister. Iya. Soalnya internetnya Maxwell mungkin nggak stabil, jadinya gitu. Maksudnya ini juga sering susah kok, Miss, tiap hari itu. Kenapa? Lucy tadi bilang selesai nulis yang halaman 24. Oh, yang atasnya ya? Wait. Yang Miss yang tadi itu, Lucy. Yang mana, Lucy? Yang ini. Yang ini? Oke, okay, Miss kasih teksnya. Cuy. Exercise regularly this way her body. Miss kasih yang 24 yang C itu juga masih belum, Miss. Apa yang belum? Yang C. Wait. Miss yang C itu belum dikerjain loh. Udah. Kok belum? Belum, Miss, itu loh. Tadi sudah, ini tadi Miss kebawahin. Oke, wait. Ini yang C ada yang belum, C? Yang C kasih belum, Miss. Oke, wait. Miss B dan C belum, Miss, tadi. Astaga, Miss ini jadinya ke atas-atas terus dong. Gak selesai ini. Miss tadi kan internetku mati. Oke. Water. Water. Should drink plenty of water. Should take care of her oral health. Able to eat what? properly. Well, ditulis ya. Ayo ditulis. Miss. Aku tulis. Finish, Miss. Finish. Oke. Okay. Sudah, Miss mau scroll ke bawah ya. Berarti 4
Kenapa Miss Tita? Kenapa? Ini sudah jam 11.48. Oke. Okay. Time is up, right? Belum, masih sampai. Yes, tetap. Masih 2 menit, 2 menit lagi. 2 menitnya kita gunakan untuk berdoa bersama-sama ya. Nanti kita lanjut lagi next week. PR-nya aja enggak, Miss? Enggak usah PR, enggak pakai PR. Minggu depan kita Miss kayak Mr. Dani, enggak mau. Kenapa? Enggak pernah ada PR. Mr. Dani kan enggak pernah ada PR, katanya Mr. Dani enggak suka PR. Iya, Mr. Dani suka. Mr. Dani pernah bilang kayak gitu. Cuma kalau Mr. Dani enggak masuk, Pak baru kasih PR. Iya, kalau enggak masuk baru kasih PR ya.